Okay, hello channel, welcome to my guys. Kita main Sword Sim lagi ya guys ya. Di sini kita ada update 15 New Candyland Zone. Halloween event coming, berarti bentar lagi ada Halloween event ya. Terus ada 50% diskon ya. Kayaknya dari dulu deh. Update 15 for free boots, siap. Kita langsung aja ke Candyland ya. Mana Candyland? Let's go. Mana Candyland? Ini ya. NOD kita punya 500 santai. Oke, kita udah di Candyland, kita coba gacha dulu seperti biasa epicnya ya. Berapa power Omega ya. Harus 9 ya. 4 5 7. Tapi kalau udah ada yang Omega, kita langsung yang Omega aja. Mana nih? Masih 7 guys. Ulah 9 ya. Kemudian sekarang kita seperti biasa ngambil pedangnya ya. Sekian ya, kalau yang itu kita hapus aja. Ini hapus ya, ini hapus. Apa namanya? Candy Corn Treasure. Namanya kalau nggak treasure, blade gitu ya. Kalau bisa sih dapat yang omeganya langsung lebih keren kayaknya ya. Kita lihat, semoga kita cepat dapatnya. Oh, kita masukin dulu update 15 ya, biar dapat boots ya. Update 15. Oke, 3 kali luck. Yo, dapat yo pedang yo. Masih belum dapat guys. Candy Cane Sword. Sampai dapat ya guys ya. Oke guys, kita udah dapat namanya ini Candy Corn Treasure ya. Kita langsung lihat bentukannya seperti apa. Candy, enggak kelihatan ya. Candy Corn Treasure mana nih? Candy Corn Treasure. Kayaknya udah gede deh powernya. Apa? Apa dia udah? Oh ini nih. Wish normalnya aja 92 T ya guys. Kayaknya kita mending bagi-bagi ini aja ya. Biar lebih keren ya. Kita lihat petnya apa ada udah ada yang Omega belum. Ini masih evolve ya, berarti kita bisa langsung ke Volcano ya. Kita ke Volcano dulu, kita Omegain, kemudian kita enchant aja ya. Berarti kalau enchant 2 kali lipatnya berapa tuh? Berarti gede banget dong.
aja sebelum NN udah 184 ya guys ya. Omeganya udah gede banget nih. Ini tuh belum NN ya guys. Kita balik lagi ke Candyland. Oke, di sini kita langsung lihat aja bentukannya seperti apa ya guys ya. Show your pet. Mana? Oh belum ya. Nih, kok nggak kelihatan gini sih? Kita harus di yang tempat. Oh ini nih. Nih di sini mungkin kelihatan ya. Nggak kelihatan guys. Udahlah. Oke. Seperti biasa kita punya sword yang normalnya aja udah 92 T ya guys ya. Ini kayaknya kalau bagi-bagi gampang nih. Seharian kita bisa dapat banyak. Nah ini untuk yang petnya ini udah Omega belum NN 184 B, lumayan gede juga ya guys ya. Oke. Ini baru udah 6 menit ya. Oke, jadi ini untuk update Candyland ya, namanya Candyland dan ada update 15. Jadi nextnya kita tunggu aja apakah kita dapat mythicalnya ataupun kita dapat cube ya guys ya. Oke, thank you banget udah ngikutin update terbaru dari Sword Simulator update 15 Candyland World. Thank you banget yang udah nonton. See you next video. Bye.